Halo bosku, jumpa lagi, salam satu lumpur bosku. Oke, hari ini kita mau nyedot air sungai untuk mengairi sawah bosku. Karena sawahnya mau kita blebek, tidak ada airnya bosku. Oke bosku, alat-alatnya sudah kita siapkan. Nah itu di gerobak, kita lihat dulu bosku. Nah ini peralatannya bosku, kita menggunakan pompa air Niagara dan ini pipa hisapnya bosku. Kita juga membawa roda lumpur dan blebeknya. Nanti kalau airnya banyak kita langsung blebek bosku. Oke bosku, sudah siap semuanya. Sekarang kita hidupkan mesin traktornya bosku. Kita gas-gas dulu mesinnya supaya mesinnya cepat panas bosku. Oke, sekarang kita berangkat. Oke bosku, kita sudah sampai di sawahnya. Nah ini sawahnya kering bosku. Nanti kita sedotin air menggunakan mesin pompa air. Nanti mesin pompa airnya kita gerakin menggunakan mesin traktor bosku. Oke, sekarang kita bongkar muatan gerobaknya bosku. Oke, sekarang kita ganti roda traktornya menjadi roda lumpur. Sebelum kita ganti, kita matikan dulu mesin traktornya, bosku. Oke, penggantian ban lumpurnya sudah selesai, bosku. Dan mesin traktornya sudah kita hidupkan. Sekarang kita joki traktornya ke pinggir kali bosku.
Oke, sekarang kita parkirkan traktornya untuk memasang water pump-nya, bosku. Oke bosku, sudah terpasang pompa air beserta selang hisapnya. Nah ini tinggal kita menghidupkan traktor sawahnya bosku. Kita hidupkan, terus kita sedot air sungainya, kita alirkan ke sawah bosku. Oke, sekarang kita hidupkan mesinnya bosku. Oke bosku, mesinnya sudah kita hidupkan. Sekarang kita gas mesinnya bosku, supaya airnya cepat keluar bosku. Oke bosku, airnya sudah mancur. Wah mantap bosku. Wah mantap sekali bosku. Airnya sudah sampai sini. Kita tunggu sawahnya sampai penuh air bosku. Oke bosku, kita tunggu airnya sampai penuh sampai tahun depan bosku. Oke bosku, kita putus videonya sampai sini dulu. Kita sambung lagi besok. Jangan lupa subscribe Mini Kreatif Eden. Jangan lupa like dan komennya. Oke, mantap.